Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata bijak tentang berjuang. Jangan mencoba menenangkan badai, karena kamu tidak bisa menghentikannya. Sebaliknya, tenangkan dirimu dan tunggu badai berlalu. Hidup mungkin melemparkan semua kemalangan kepadamu, tetapi kamu harus bertahan, karena tidak ada yang dapat menyakitimu tanpa izinmu. Jangan biarkan dirimu berkecil hati, karena selalu kunci terakhir dalam kelompok yang membuka kunci. Jika kamu mencoba sesuatu berkali-kali tanpa berhasil, kamu belum gagal. Kamu hanya menemukan banyak cara yang tidak berhasil, membawa lebih dekat ke cara yang berhasil. Jika kamu tidak bisa kembali ke rahim ibumu, kamu tidak punya pilihan selain menjadi pejuang, karena itulah seni hidup. Terkadang, kamu mungkin tidak menyadari betapa kuatnya kamu, sampai kamu berhadapan langsung dengan kelemahan terbesarmu. Seharusnya tidak ada istirahat saat berjuang. Untuk dihormati, karena itu adalah perjuangan yang harus kamu jalani selama kamu masih hidup. Jika kamu mengalami neraka, satu-satunya caramu bisa keluar darinya adalah terus berjalan. Terima kasih sahabatku semuanya. Semoga kita semuanya dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan dan umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.